السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام Alhamdulillah Allah jalla ala memudahkan kita untuk kembali berkumpul pada malam hari ini pada kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya salah seorang imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى Dan kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu Dan pada malam hari ini kita Membahas hadis yang terakhir Pada bab At-Taflis Wal-Hajar التفليس والحجر بركات الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم حديث يسبوك على الحافظ yang merupakan hadis yang terakhir pada bab ini bab at-tablis wal hajar adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah al-Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan pada Kitabuz Zakah. Jadi ini hadis pengulangan Sebelumnya beliau sudah menyebutkan hadis ini, hadis yang sama. Dalam pembahasan zakat. Nah, di sini diulangi lagi oleh Al-Hafidz bin Hajar dalam pembahasan At-Taflis wal Hajar dalam Kitabul Buyud. Karena Kandungan yang terdapat di dalam hadis ini ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum zakat, ada pula yang berkaitan dengan hukum dicegahnya seseorang dari memanfaatkan hartanya, mengelola hartanya, karena dia dihajar, karena dia pailit, atau dia bangkrut.

terakhir tinggal di Basrah. Oleh karena itu beliau dinisbatkan kepada Basrah Al Basri. Dan beliau salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk di antara utusan yang datang kepada Rasulullah Alaihi wasallam yang menyatakan keislamannya كتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح المسلم سبروم كابيس مريوات كان هديه اني صلى الله عليه وسلم سبروميا بليو رسول الله, الله عليه صلاه mengadukan tentang problem yang beliau hadapi. Kata beliau tahammaltu hamalah. Aku sedang memikul hutang. Hutang dari hamalah yang nanti akan kita terangkan. Apa makna hamalah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan problem yang disampaikan oleh Qabisah Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu tinggal dulu di sini. Kamu tinggal di sini sampai datang kepada kita sedekah yang nanti sedekah ini saya akan berikan kepada padamu, kepada Qabisah untuk melunasi hutangnya disebabkan karena hamalah. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Qabisa sabda ini kata Nabi alaihi salatu innal mas'alata la tahillu illa li ahadi sesungguhnya meminta-minta merupakan hal yang tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk melakukannya meminta sesuatu kepada orang lain meminta harta atau dengan bahasa yang lain mengemis asalnya la tahil tidak dihalalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan berarti haram oleh karena itu seseorang meminta harta orang lain dalam keadaan tidak ada sesuatu yang membolehkan dia untuk melakukannya dia tidak memiliki udzur syar'i yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maka ini termasuk di antara perbuatan yang haram Islam datang untuk memuliakan kaum muslimin. Mengangkat derajat mereka. Mengangkat kedudukan mereka. Sementara meminta itu merendahkan. Merendahkan kedudukan seorang muslim. Oleh kerana itu seorang yang meminta apa yang dimiliki oleh orang lain dari harta tanpa ada udzur syar'i merupakan hal yang sangat tercela yang sangat hina kecuali apabila seorang memiliki udzur yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda halnya seorang yang datang kepada di harta tanpa dia memintanya hal itu dibolehkan seorang untuk menerima dan mengambilnya selama tidak ada unsur-unsur yang haram yang terkandung di dalamnya maka diperbolehkan itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepadamu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda

tanpa dia mengemis, tanpa dia meminta. Maka hendaknya dia mengambilnya, dia menerimanya. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepadanya. Namun yang tercela apabila seorang meminta apa yang ada di tangan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim داري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برسبدا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم سننتياس سال سؤالا قاليا ممينتا meminta harta, meminta apa yang ada di tangan orang lain. Hingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di wajahnya tidak terdapat sedikit pun dari potongan daging. Ini kata para ulama merupakan bentuk uqubah. Di dunia dia tidak punya rasa malu dengan meminta apa yang ada di tangan manusia tanpa udzur tanpa hajah maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya pada saat dia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada daging sedikit pun di wajahnya siksaan Allah azza wa jalla menghinakan dia oleh kerana itu, maashirul ikhwah rahimakumullah, rahim asal hukum meminta apa yang ada di tangan orang lain tanpa hajah merupakan hal yang tercela dan termasuk di antara perkara yang haram oleh karena itu apabila seseorang atau sebuah rumah tangga diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala Dan diberi kelebihan harta, tidak mengapa dia menyimpannya untuk dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Jangan kemudian dia membagi-bagikan ke sana kemari yang menyebabkan ahli waris tidak mengambil manfaat dari harta orang tuanya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Saad bin Abi Waqqas pada saat beliau dalam keadaan sakit keras. Beliau menyangka bahwa beliau akan meninggal dengan sakitnya tersebut. Maka beliau hendak berwasiat ingin menginfakkan hartanya dalam jumlah yang besar. Dia ingin menginfakkan dua per tiga dari hartanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan. Kalau begitu setengah ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan. Kalau begitu atulut ya Rasulullah. Sepertiga dari harta saya saya infakkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atulutu wa atulutu kathir. sepertiga boleh namun sepertiga itu jumlah yang banyak lalu beliau menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas innaka an warathataka agniya khairun laka min an tada'ahum alah yatakaffafuna an-nas sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka berkecukupan itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, fakir yang menyebabkan mereka meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Maka meminta-minta tanpa uzur merupakan hal yang yang sangat tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innal mas'alata la tahillu. Sesungguhnya meminta itu tidak dihalalkan. Syekhuna Mukhbil Al-Wadi'i rahimahullah taala beliau menulis risalah khusus tentang permasalahan ini. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta dan beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menunjukkan hal tersebut. La tahillu illa li ahadi thalathatin. Meminta-minta itu tidaklah dihalalkan kecuali satu di antara tiga keadaan. Kecuali satu di antara tiga keadaan. Maka ini pengecualian yang dikeluarkan dari hukum tidak halal dari hukum haram yang pertama rajulin tahammal hamalatan seseorang yang dia memikul beban hutang alhamalah yang dimaksud alhamalah Adalah seseorang yang memikul beban hutang, yang bertujuan untuk mendamaikan perselisihan pertikaian yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Jadi, sebenarnya dia berhutang bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadinya, tapi... Untuk sebuah kemaslahatan, yaitu mendamaikan antara dua kelompok yang bermusuhan yang bertikai, yang boleh jadi penyebabnya adalah harta. Kelompok A menuntut si B, kalian harus membayar kami sekian. Si B merasa kami tidak punya tanggungan apapun. Dari mana jumlah sebesar itu? Akhirnya ribut, yang ini menuntut, yang ini enggan untuk membayar apa yang diminta. Kalau kemudian si A ini tidak diberikan apa yang mereka minta, maka sangat besar kemungkinan terjadi pertempuran di antara mereka, bahkan mungkin saling bunuh-membunuh. Maka datanglah Al-Wisata. Orang yang menengahi orang yang ingin mendamaikan dia nggak mau bayar akhirnya pihak yang penengah ini berupaya untuk membayar kelompok A tersebut karena mereka tetap ngotot untuk meminta apa yang mereka inginkan setelah dilobi mungkin dikurangi dari apa yang menjadi tuntutan mereka mungkin permintaannya 1 M dikurangi mungkin 500 juta misalnya ya sudah akhirnya itu menjadi tanggungan pihak penengah yang berupaya untuk mendamaikan nah ini yang dimaksud alhamalah ini yang dimaksud alhamalah seseorang berhutang yang bertujuan untuk islah berupaya mendamaikan dua kelompok yang bertikai sehingga dia perlu untuk mencari uang sebesar itu untuk diserahkan kepada salah satu kelompok yang meminta dan menuntut harta tersebut. Jadi, dia meminjam uang yang menyebabkan dia memikul hutang tersebut bukan untuk kemaslahatan dia tapi untuk kemaslahatan perdamaian antara dua kelompok yang dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah di antara mereka dan itu diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Qabisah Ibnu al ini Mendatangi Rasulullah S.A.W. dan menerangkan tentang problem yang dihadapi Ternyata sebabnya adalah permasalahan ini Khabisah mendamaikan dua kelompok Yang menyebabkan beliau memikul hutang Ini disebut oleh para fukaha dengan istilah Al-Gharimu Lighairi Dia berhutang untuk orang lain Jadi bukan untuk dirinya Untuk orang lain maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan problem yang disampaikan oleh Kabisah, beliau pun ingin membantu Kabisah dari permasalahannya. Kata beliau, kamu tetap di sini, tunggu sampai datang sedekah yang memungkinkan untuk diserahkan kepada Kabisah untuk melunasi hutang yang dipikulnya tersebut. Nah ini diperbolehkan. rajulun tahammala hamalatan seseorang yang memikul hutang karena hamalah yang bertujuan untuk mendamaikan orang yang bertikai fa hallat lahul mas'alah maka halal baginya untuk meminta hatta yusibaha hingga dia mendapatkan harta yang memungkinkan untuk melunasi hutang tersebut. Setelah mencukupi, tsummayumsik, lalu dia menahan. Jangan dia meminta lagi. Jangan dia meminta lagi kebablasan. Jadi, ma'asyiral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengecualian-pengecualian tertentu yang diperbolehkan Salah satunya kondisi yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Salatu Seorang yang terlilit hutang disebabkan karena dia hendak mengislah karena mendamaikan dua kelompok yang bertikai termasuk di antara amalan saleh. Allah Jalla berfirman, "Was khair." Sulh itu, berdama itu adalah kebaikan. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أو معروف أو بين الناس tidak ada kebaikan dari bisikan mereka dari perbincangan mereka kecuali seorang yang memerintahkan untuk bersedekah memerintahkan untuk melakukan perkara yang ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. ف... Apabila ada dua kelompok yang mereka saling berperang dari kaum mukminin maka damaikan mereka Damaikan di antara mereka Maka islah atau as-sulh termasuk amalan salih sehingga seorang yang berupa yang mendamaikan dua kelompok yang bertikai sampai menyebabkan dia menanggung hutang ini termasuk di antara amalan saleh dan apabila kita mengetahui ada orang yang demikian keadaannya dianjurkan untuk kita membantunya karena dia berhutang bukan untuk kemaslahatan dirinya namun untuk sebuah kemaslahatan yang besar mendamaikan di antara kelompok yang bertikai Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam wa rajulin asabat malahu hatta yusiba qiwaman min 'aish. dan seseorang yang tertimpa jaihah jaihah ini sudah pernah kita terangkan sebelumnya, yang dimaksud jaiha adalah musibah bencana yang merusak perkebunan seseorang. Akhirnya, menyebabkan dia mengalami kebangkrutan. Dia memiliki kebun, dia menanam buah-buahan untuk dijual. Atau dia bertani sayur-sayuran. Belum sempat dia memanennya. Dalam keadaan dia mungkin mengeluarkan sekian banyak harta untuk pertanian itu, perkebunan itu. Lalu kemudian asabat hujaiha Kebunnya tersebut terkena bencana. Yang dimaksud di sini adalah bencana alam. Apakah angin atau mungkin banjir yang besar, angin yang kencang yang menyebabkan rusaknya tanaman tersebut, atau yang semisalnya, intinya ini kaitannya dengan bencana alam. Egitahat malahu yang menyebabkan hancurnya seluruh hartanya, kebunnya ini. Atau yang semisalnya, akhirnya dia jatuh miskin, dia mengalami kebangkrutan, fahallat lahul masalah, maka dihalalkan baginya untuk meminta hatta yusiba min minaishin, hingga dia mendapati sesuatu yang memungkinkan menutupi kebutuhannya dan keperluannya. Lalu setelah itu dia menahan diri. Jangan dia kebablasan. Maka ini diperbolehkan. Seorang yang memiliki harta lalu kemudian dia terkena bencana. Walaupun selain yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ya, Seorang punya harta misalnya, lalu kemudian terjadi bencana alam yang menyebabkan dia mengalami kebangkrutan seluruh harta yang diperjualbelikan, di yang dibisniskan hancur, akhirnya dia jatuh melarat. Maka hukumnya sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang ketiga dan seseorang yang tertimpa kemiskinan yang tertimpa kemiskinan yang menyebabkan dia jatuh miskin setelah sebelumnya dia memiliki kelebihan harta punya kekayaan tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan jatuh miskin. Apa bedanya keadaan yang ketiga ini dengan keadaan yang kedua? Keadaan yang kedua itu kaitannya dengan bencana alam. Bencana alam yang menyebabkan harta seseorang menjadi hancur. Dia beternak misalnya. Terjadi bencana alam yang menyebabkan seluruh hewan ternaknya mati. Akhirnya dia bangkrut. Ini keadaan yang kedua. Adapun keadaan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berkaitan dengan bencana alam. Ya. Mungkin dia mengalami kerugian dalam dalam berbisnis, dalam berdagang. Ya, yang menyebabkan dia jatuh miskin. Nah, asabat hufaqatun maka dia mengalami kemiskinan jatuh miskin setelah sebelumnya dia memiliki harta dia punya kekayaan hatta yaqula thalathatun min hija min hingga kemudian tiga orang dari orang-orang yang al orang-orang yang berakal dari kaumnya mempersaksikan tentang kebangkrutannya tentang pailitnya dia Tiga orang dari orang-orang berakal ini mereka mengatakan laqad asabat bahwa telah menimpa si fulan ini kemiskinan kebangkrutan fahallat lahul mas'alah maka dihalalkan baginya untuk meminta sampai dia memiliki sesuatu yang dengannya dia mampu menutupi kebutuhannya. Pada poin yang ketiga ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan harus ada saksi yang mempersaksikan bahwa si fulan mengalami pailit. Mengapa demikian? Karena secara umum orang-orang melihatnya orang yang yang berada gitu. Ya. Yang mereka ketahui bahwa orang ini punya kekayaan. Yang mereka ketahui bahwa orang ini punya harta. Karena sebelumnya dia memiliki itu, dia punya kekayaan. Tapi ketika dia jatuh bangkrut, ya, mungkin sedikit orang mengetahuinya. Mungkin secara umum orang kurang percaya kalau orang ini menjadi fakir. Yang mereka ketahui orang ini hidupnya glamor, orang ini hidupnya mewah. Ternyata dia jatuh miskin, bangkrut. Dia mungkin terlilit hutang, dia punya hutang sana sini, akhirnya barang-barangnya, hartanya di digunakan untuk menebus hutang tersebut, akhirnya dia jatuh bangkrut. Nah, oleh karena itu untuk mempersaksikan tentang kebangkrutannya tersebut harus orang-orang pilihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta Hingga ada tiga orang, ini syarat, tiga orang. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa penyebutan tiga orang ini ini syarat minimalnya tiga orang mempersaksikan. Berarti kalau dua tidak mencukupi, harus tiga. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan dua sudah cukup. Karena asal hukum persaksian dua. Namun wahir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan minimalnya tiga. Tiga yang mempersaksikan. Mereka seluruhnya mengatakan si fulan jatuh bangkrut Si Fulan mengalami pailit. Lalu kemudian yang kedua syaratnya tiga orang ini yang mempersaksikan dari zaul Hijjah orang-orang yang dikenal memiliki pandangan yang baik. Jadi bukan yang dimaksud orang yang berakal di sini, sekedar punya akal gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang punya akal tapi tidak memanfaatkan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Maka yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang memang dikenal memiliki amanah. Orang-orang percaya kepada mereka sehingga pada saat mereka bersaksi persaksiannya itu dianggap dan diterima. Jangan sampai kemudian seorang uh, sebenarnya dia tidak mengalami pailit, dia menampakkan bahwa dirinya pailit. Lalu dia menyewa orang, dicari tiga orang, mungkin dari keluarganya atau mungkin dari orang-orang yang, yang yang bisa diperalat. Kamu saya kasih satu juta menjadi saksi di hadapan hakim bahwa saya mengalami pailit. Dicarilah tiga orang. Untuk menyelamatkan hartanya dari tagihan orang, setiap satu saksi diberi satu juta rupiah misalnya, ya, dia keluar tiga juta, tapi hartanya yang besar yang dalam keadaan masih tersimpan. Orang-orang menyangka bahwa dia mengalami pailit, padahal ada harta-harta yang dia dia sembunyikan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tiga orang dari orang-orang yang memiliki amanah dari orang-orang yang memang mereka dikenal sebagai orang yang terpercaya syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam min dari kaumnya yang menjadi saksi adalah dari kaumnya sendiri ya. dari masyarakatnya karena biasanya orang yang tinggal bersama mereka lebih mengerti tentang kondisi orang tersebut. Misalnya dia orang balik papan, maka dicari. Dia tinggal di RT mana? Orang-orang nah, yang tinggal di RT yang sama biasanya lebih mengerti tentang kondisi orang tersebut. Ini jujur enggak ketika dia menyatakan dirinya pailit? Nah, Dicarilah tiga orang yang memang mereka itu dikenal kejujurannya, amanahnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya dari kaumnya. Jangan diambil dari orang yang yang jauh, dia tinggal di balik papan cari orang Jakarta misalnya. Bisa saja dia mengada-ada. Jadi ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga keadaan ini merupakan pengecualian yang membolehkan seseorang untuk meminta-minta. Meminta apa yang ada di tangan manusia. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qabisah, "Fama min al mas'alati ya Qabisatu suhtan yaquluha sahibuha suhta." Adapun selain dari tiga perkara ini, tiga poin ini dari meminta-minta wahai Qabisah. merupakan perkara yang suhud. Yang dimaksud suhud yaitu penghasilan yang haram. Yang tidak dihalalkan bagi seorang untuk memperolehnya. Yaquluha sahibiha suhda. Di mana seseorang memakan dari harta yang suhud. Harta yang sama sekali tidak memiliki keberkahan. Sama sekali tidak ada keberkahannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah pada poin yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini menegaskan apa yang beliau sebutkan sebelumnya la tahillu tidak halal meminta-minta itu. Lalu disebutkan pengecualian dan pada akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin mempertegas tentang tidak dihalalkannya. Selain dari itu kata Nabi alaihi salatu wasallam Maka itu adalah harta yang syith. Harta yang haram. Seseorang memakannya dari penghasilan yang haram yang menyebabkan hilangnya keberkahan pada harta orang tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i حديث سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه بَهُوَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدا إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه ستنقوه هنا adalah kadun kadun dari kadda ya kuddu asal dari makna kadun ini adalah sesuatu yang makna uh, melelahkan ya. yang melelahkan yang menyebabkan seorang hilang rasa malunya. Hilang rasa malunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mas'alata bahwa meminta-minta itu adalah sesuatu yang kadun, yang melelahkan." yakuddu biha ar-rajulu di mana seseorang yang meminta-minta tersebut melelahkan wajahnya kata para ulama apa yang dimaksud melelahkan wajahnya ketika seorang meminta-minta maka itu akan menyisakan aib di wajah orang yang meminta-minta itu sehingga kehormatannya harga dirinya hilang di tengah-tengah manusia. Sekedar orang melihat, oh ini orang sukanya minta-minta. Ini orang sukanya begini. Akhirnya harga dirinya hilang, jatuh. Nah. Maka di dalam hadis yang kita sebutkan, ketika seorang punya kebiasaan seperti ini, selalu meminta-minta, maka dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya hukuman dari Allah Taala. dia telah menghilangkan kehormatannya di hadapan manusia di dunia maka Allah azza wajal menghukum dia dengan terlihat hina tidak terdapat sepotong daging pun di wajahnya terkecuali kecuali di sini ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam hadis Qabisa illa ayyas'al ar-rajulu sultanan kecuali apabila seseorang meminta kepada penguasa meminta kepada penguasa pada pemerintah nah, itu diperbolehkan dan dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Para ulama mengatakan, mengapa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan seseorang meminta kepada penguasa, karena biasanya penguasa yang bertanggung jawab memegang Baitul Mal dan memegang harta rakyat, sehingga ketika salah satu dari rakyat sebuah pemerintahan tersebut meminta kepada penguasanya itu sebenarnya bagian dari milik dia penguasa seakan-akan berstatus sebagai wakilnya sekarang ini saya punya harta lalu saya mencari orang untuk memegang harta milik saya misalnya si Fulan Taruhlah dia bernama Muhammad. Saya mengatakan tolong Muhammad ini uang saya saya simpan saya mengetahui kamu amanah tolong simpan harta saya ini kapan saya perlukan saya mengambilnya jadi asalnya itu harta dia kapan dia memerlukan ya dia berhak untuk meminta kepada wakilnya tersebut maka demikian pula ketika seorang meminta kepada penguasa pada pemerintah ya. oleh karena itu para ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang meminta kepada penguasa ya. karena meminta kepada penguasa itu tidak ada minnah tidak ada unsur jasa pemerintah tidak menganggap dirinya berjasa kepada orang itu karena memang mereka sebagai wakil yang berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya memberikan apa yang menjadi keperluan rakyatnya berbeda halnya kalau seorang meminta kepada selain penguasa kepada orang kaya kepada tetangga kepada Siapa saja dia meminta itu ada unsur minnah ada unsur jasa di situ. Saya kira dia merasa yang diminta ini merasa lebih tinggi gitu. Ya. Berbeda halnya kalau seorang meminta kepada penguasa. Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. untuk pembangunan masjid misalnya atau untuk kemaslahatan yang bersifat umum diperbolehkan kata al-khattabi rahimahullah ta'ala walau ma'al ghina walaupun yang meminta ini punya kekayaan punya harta dia meminta kepada penguasa apa yang menjadi hak dia boleh tidak mengapa

Maka, itu bukanlah satu hal yang tercela, karena dia meminta sesuatu yang itu menjadi hak dia dari Baitul Mal. Dan tidak dikatakan bahwa uh, pemerintah itu punya Ya, punya jasa yang besar kepada rakyat, karena itu sudah menjadi tugas mereka mensejahterakan rakyatnya, memberikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat apalagi kalau di pemerintahan tersebut memang sudah ada slot-slotnya yang disiapkan untuk peruntukan ini untuk peruntukan itu ini ada biaya untuk pembangunan masjid yang itu kembali pada kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan kaum muslimin itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayas ala rajulu sultanan kecuali apabila seorang meminta kepada penguasa au fi amrin la budda minhu atau seseorang meminta dalam perkara itu merupakan keharusan bagi dia untuk melakukannya apa sesuatu yang menjadi keharusan bagi dia untuk meminta kembali kepada hadis qabisah yang sudah kita terangkan tadi hal-hal yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan seseorang untuk meminta-minta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan kembalikan kepada diri kita. Ketika seorang meminta, dia termasuk enggak? Ke dalam pengecualian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dia meminta-minta dengan tujuan takatsur, ingin memperbanyak harta yang menyebabkan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina tidak terdapat sepotong daging pun di wajahnya sekarang ini meminta-minta bukan hanya sekedar mengangkat tangannya di jalan atau dengan cara yang lain misalnya kalau pemandangan di di Yaman itu Sehabis sholat biasanya ada yang, yang berdiri Lalu dia teriak ya ikhwan rumah saya terbakar harta saya habis dan seterusnya Setelah itu dia duduk Di Salah satu pintu masjid Gelar uh, Sorban Itu juga untuk meminta-minta Namun sekarang ini ada cara modern Dalam hal meminta-minta Dengan bahasa donasi Membuat konten atau membuat sesuatu, ya, silahkan transfer ke rekening ini atas nama ini, ya, meminta-minta juga itu, ya. nah, dan itu asalnya tidak diperbolehkan. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi memanfaatkan dakwah untuk memperoleh harta. Hati-hati, sekarang ini banyak cara untuk uh, memperoleh harta. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu cara yang halal gak? Ya. Termasuk di antara cara orang untuk memperoleh harta melalui YouTube atau uh, media sosial yang yang semisalnya. Buat channel, buat konten, mungkin konten itu juga tinggal ngambil dari orang, masukkan ceramah Ahlus Sunnah karena dia Ahlus Sunnah, dia masukkan dia, sebarkan ceramah Ahlus Sunnah. Dari sini bagus, dakwah. Tapi sebelum seorang mendengarkan ceramah, silahkan kirim, bagi Anda yang ingin berdonasi, kirim, entah untuk pembelian pulsa atau apa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan dakwah ini sebagai wasilah untuk memperoleh harta yang menyebabkan dia memasukkan ke dalam tubuhnya, dia, dia berikan kepada keluarganya dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ma'asyarul khairahumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته